Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Diki. Di kesempatan ini saya akan mereview golok pesanan dari Bapak Sukaryono yang ada di Jakarta Selatan. Bapak Karyono yang ada di Jakarta Selatan. Nanti sore dikirim Bapak Karyono. Saya akan mereview dulu seperti biasa dari detail. Nanti di akhir video ada detail ya, ada video detailnya golok yang saya review. Kalau misalkan di awal saya jelaskan di ketajaman, di speknya, nanti di akhir video nanti saya ikutkan detailnya golok, daripada mungkin cuman berapa menit gitulah sebentar. Pokoknya jangan nontonnya, jangan di skip dulu, nonton sampai selesai, wajib lah. Ya, langsung saja saya mereview golonya, kita coba lihat penampakannya. Cakep guys, insya Allah cakep. Ini golok setel Betawian yang akan dikirim ke Jakarta Selatan. Ini handle-nya dari tanduk katila, tanduk kerbo ya, tanduk kerbo guys ya, bukan tanduk sapi. Nanti kalau tanduk sapi, kalau emang bener tanduk sapi, kembalikan ke saya nggak apa-apa, saya garansi. Pokoknya dijamin tanduk kerbo, bukan tanduk sapi. Soalnya kalau tanduk sapi kan hampir mirip ya, mirip kayak seperti keputih-putihan ke coklat gitu. Tapi kelihatan kok mana yang sapi, mana yang kerbo. Ini sopalnya juga dari tanduk kerbo katila, sama di handle tanduk tanduk katila itu gampangannya dia itu semi ya. Jadi campuran antara tanduk hitam sama tanduk kerbo. Kayak misalkan dua warna dijadiin satu, itu namanya katila. Hasilnya kayak ini, kayak perkawinan silang gitu loh guys. Hasilnya seperti ini. Justru ini yang dibilang langka karena jarang ya. Kelihatan ya. Terus si maut ini dari tanduk, ini tanduk, gatnya ini dari dural, di sini dipin, handle-nya dari tanduk juga, tanduk kerbo. Terus sarung ini dari kayu buramboina, kayunya cakep ini. Harganya juga lumayan, ini tambah naik. Aduh sedih ini kalau naik terus. Tanduk kayu buramboina. Finishing di glossy, bukan natural ya guys ya. Finishing di glossy. Langsung saja kita buka dalamnya seperti apa. Finishing mirror apa satin, kita coba. Oh ya, waktu buka, kalau apa waktu pasukin, hati-hati ya guys ya. Hati-hati, utamakan safety atau keselamatan. Pada waktu nyabut apa masukin itu, mata harus melihat ini, melihat edginya yang bagian tajam. Takutnya ya, namanya orang kan nggak tahu keiris apa nanti jarinya ini di sini, apa pas sarungnya ini kebuka barangkali memuai apa gimana. Biasanya kalau memuai itu dari tanduk, kalau kayu ini dilem insya Allah kuat. Takutnya pas waktu gini nanti jarinya dimegangin ini, yang bagian tajam ini sama saja ngiris jari Anda. Makanya hati-hati, cukup harus waspada ya, mata harus melihat ke bagian edginya. Kita lap dulu ya, soalnya ini ada sedikit minyak.
Ini bila dari baja K110. Sudah ada laser. Ini baliknya. Ini sudah saya laser K110, nama baja, finishing mirror. Ah, itu kelihatan, itu kelihatan. Kalau mirror kan kelihatan. Kelihatan rumah saya yang jelek ini. Kelihatan. Ah, itu. Waduh. HP juga ini pinjem listrik, guys. HP seadanya. Model setel bilanya Betawian. Agak sini ya, silo ya. Di sini rapat ya, rapat, tidak ada space. Ini ada sedikit, ini lem besi. Kan saya putar sedetail mungkin. Ini panjang bila 30, terus tertebalnya ini 3,9 mili di sini. Lupa saya skateboardnya nggak saya bawa ini. Saya ambilin sebentar ya. Ya, mohon maaf guys, tadi videonya saya pause sebentar karena untuk ngambil ini, ngambil meteran sama skateboard buat ukur ketebalan. Lupa tadi waktu sebelum video nggak saya siapin dulu. Kita langsung saja ukur ketebalannya. Tetebalnya kelihatan ya, 3,6. Tadi saya bilang 3,9 ya, maaf ya, itu tadi cuman ngira-ngira. Kalau ini lebih tepatnya ini, soalnya pakai skateboard yang digital ini saya. Tertebalnya 3,6, bahan dari K110. Finishing mirror setel Betawian. Terus sekarang panjangnya saya ngukurnya pakai seadanya, guys. Jadi saya punyanya meteran ya, saya ambil meteran gitu. Panjangnya ini 30 ya, benar ya 30. cm ya, kelihatan ya angkanya, kelihatan enggak ini. Oke, kita langsung saja tes ke tisu ya. Tisunya saya tisu pakai ini, enggak usah di stropping lah, kita langsung aja nyoba ini aja, cuman sekedarnya, maksudnya cuman pengen ngetes ke sayap tisu gitu aja. Mulus. Bisa ya sayap tisu ya. Sekali lagi. Kurang mundur ya. Saya dekatkan kamera, hasil saya tanya seperti apa, lihat sendiri ya guys. Sangat-sangat rapi, masya Allah, tajam, gerges, tajamnya gerges ini. Kalau diraba di jari itu, kalau diraba di jari itu kayak keras-keras gitu. Wah, pokoknya kelihatan lah. Coba miring, jangan. Bismillahirrahmanirrahim, coba. Sangat tajam, bisa ya miring, terus posisi tegak, hasilnya yang ini, yang satu ini tadi miring, nah ini miring, yang ini tegak. Sekarang kita nyoba ke kresek. Ini kreseknya agak lentur, ini agak lincek lah istilahnya.
kita gesekin kreseknya aja, kita gesekin ke atas ya. Kalau pilonnya ke bawah ya biasanya lebih mudah. Kalau ini juga agak lumayan ringan ya, kalau tajam itu bawahnya ringan. Sekali lagi kreseknya kita nyoba bacok, tapi ada tekniknya. Bacoknya itu jadi kayak semacam diiris gitu ya, bukan asal bacok, sebenarnya ada tekniknya, kayak di kita nebas, tapi sebenarnya kayak diiris cepat, saya cepat. Coba ke kertas sekarang, kertas kosong ya, kertas apa ini, kertas HVS ya, kertas HVS. Coba ini bilah saya pegang, mana ya, pegangnya gini aja lah, pegangnya gini, terus ini nanti kresek apa kertasnya saya gesekin, jadi yang jalan ini kertasnya. Mudah juga ya kalau tajam dia itu. Ujungnya sini guys, nyoba tajam enggak ini. Tetap. Kalau gini mah mudah. Ringan tambahan. Rapi, sawo luar dalam rapi. Ini pesanan orang kirim ke Jakarta. Ini handle-nya dari Bur Amboina, sopalnya dari Tanduk Kerbau Katila, si Meu dari Tanduk juga. Ini baja dari Kasa 10. Finishing mirror di sini ada guard, di pin di sini, pin 4 mili. Cakep ya. Kita nyoba ke tisu lagi lah, suka saya kalau disuruh iris-iris gitu, nggak tahu ngiris apa, pokoknya ngiris aja taunya. Masuk, masuk. Irisannya rapi ya guys ya. Sekarang kita nyoba di saya bacokin ya. Bacokin oh ya, belum nyoba yang dua ya. Yang dua. Ini agak tisunya agak kicek. Dua guys ini guys, dua. Dua. Dua flame maksudnya. Oh, ini baru satu saya belah. Oke Pak Karyono, sudah tajam, siap kirim. Pokoknya ditunggu di rumah sambil duduk manis, sambil ngopi, selalu nanti nyampe sendiri. Kalau dikirim hari ini mungkin nyampe hari sekarang, hari ya kalau nggak Kamis ya Jumat dong. Kita masukin sarung, sudah disetting ya, jadi tidak bakal lepas, kita ketok-ketok gini nggak bakal jatuh. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa yang akan datang.